Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amasira Family. Kali ini kita bikin video baru. Tentang apa? Yaitu milenial melek investasi emas. Topik yang akan saya bahas di video ini adalah apa untungnya dan berapa untungnya. Ini yang penting untuk para milenial. Pertama kita ke satu marketplace yaitu Blibli. Blibli.com. Klik yang semua, lalu ke promo bank ya. Jadi kita khusus lihat promo dari bank, baik kartu kredit, kartu debit, ataupun electronic payment. Ini ada Bank Mega, hampir seluruh bank itu ada sebenarnya. Jadi kita sesuaikan dengan kartu bank kita apa, kemudian harinya hari apa berlakunya. Ini contoh dari electronic payment BRI dan debit online. Jadi ini periodenya 3 Februari sampai 30 April di khusus hari Kamis. Kalian jangan lupa, ini hanya 100 transaksi pertama sejak jam, oh nggak ada jamnya ya. Itu contoh BRI, kemudian itu sudah pernah saya pakai, ini contoh pesanan saya. Jadi menggunakan debit online. Ini coba kita lihat pembayarannya. Ini adalah sebenarnya harganya 455.000, tapi dengan voucher itu kita dapat diskon 45.000. Kita buka di Bukalapak. Pembayaran transaksi. Nah, di sini. Di sini khusus semua kode promo bank ya. Sama, kalian sesuaikan dengan kartu bank kalian. Ini contoh saja, debit online BRI. Kemudian ini IP BRI. Kalian yang sudah punya internet banking, otomatis tersambung ke sana. Nggak perlu daftar. Jadi tadi hari Kamis, ini hari Rabu. Sesuaikan dengan harinya, kartu kalian, diskonnya berapa. Nah, itu ini adalah Bank Mega, coba kita cek. Ini hari Rabu diskon 5% ya, 100.000 minimal belanja 2 juta 80 transaksi pertama. Biasanya selalu dimulai jam 10. Contoh yang paling atas ya, emas antam setengah gram, ini harga 400.000. saya nggak lama beli ini. Nah, coba kita lihat pembayaran saya tadi 400.000. Nah, harganya itu sebenarnya adalah 450.000. Jadi saya dapat diskon ya ini. Ini pakai debit online. Ini rincian harganya. Oh, ini pesanan yang lain ya. Ini saya pakai contoh saja. Harga barang 480.000, diskonnya 75.000. Lanjut ke online shop yang ketiga, yaitu Shopee. Dulu tuh sering banget kasih diskon. Ini contoh diskonnya adalah program apa ini, 12-12 tahun lalu. Seperti ini, kita share link untuk sebuah grup begitu sehingga kita dapat cashback maksimal akumulasi 1,2 juta. Ini ya, diskonnya itu 10-15%. Dulu seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja. Tahun lalu awal-awal online shop itu luar biasa. Diskonnya gila-gilaan dan tidak dibatasi harga mulia atau tidak. Kalau sekarang rata-rata banyak yang membatasi diskonnya itu tidak boleh untuk pembelian harga mulia, voucher dan lain-lain. Nah, yang sekarang
ini yang bulan Maret ya. Ini kita pakai promo bank. Kita coba lihat promo bank. Promo bank Maret 2020. Yang kolom yang kedua ya. Nah, di sini ada promo kartu kredit dan kartu debit. Sesuaikan lagi ya, sekali lagi sesuaikan dengan kartu yang kalian punya. Contoh ini adalah Bank Mega. Yang saya buka ini yang saya punya ya. Ini Bank Mega 10%. Lumayan, kalian 10% dapat untung di depan ketika kalian beli logam mulia. Kita bisa juga lihat per harinya banknya apa aja. Sesuaikan kartu kalian. Kemudian kita lanjut ke marketplace keempat, yaitu Tokopedia. Dulu itu di sini sering sekali banyak promo cashback tanpa syarat harus bank mana. Tapi sekarang jarang. Adapun itu juga dibatasi logam mulia atau tidak. Solusinya kalian itu kalau belanja di Tokopedia itu punya poin. Ini poin saya 409. Ini beberapa transaksi yang ada penambahan poin. Nah, penambahan poin ini kalian bisa tukarkan cashback dengan penukaran poin kalian. Contoh ini ada ya, kalau poin kalian sudah puluhan ribu, kalian bisa tukarkan ini dan kalian bisa belanja. Contoh ini 15% hingga 100.000. Ini memang hanya berlaku untuk fashion ya, fashion wanita. Kita fokus ke fashion wanita ya. Kupon hanya berlaku untuk fashion pria, fashion wanita. Nah, fashion wanita itu jangan salah. Coba kita lihat fashion wanita. Fashion wanita itu ada perhiasan. Perhiasan wanita, kita klik ya di sini. Emas logam mulia itu kadang-kadang juga dijual di kategori ini, sehingga kita bisa pakai diskonnya itu. Sekarang kalian cek saja di lihat semua promo. Nah, di sini kumpulan promo bank atau electronic payment itu ada di sini. Sekali lagi, sesuaikan dengan kartu bank yang kalian punya, aplikasi-aplikasi yang kalian punya. Contoh kayak Link aja, itu OVO. Oke, nanti saya jelaskan. Ini contoh yang paling yang worth it lah. Ini ada Danamon. Kalau kalian punya Danamon, ini coba bisa dipakai. 10% maksimal hingga 250.000 diskonnya. Nah, ini untuk yang BNI khusus hari Senin, selalu jam 10 mulainya. Dan seringkali kalau kalian lewat 1 menit saja itu sudah habis, karena hanya dijatah berapa puluh orang pertama saja yang dapat. Kalian bisa scroll ke atas terus, kalian cek mana yang bisa kalian pakai diskonnya. Karena kalau kita yang belanjanya bijian, itu ini sangat worth it banget. Ini saya kasih contoh pembelian saya dengan menggunakan OVO ya. Tadi saya singgung pembayaran dengan menggunakan OVO. Kalau kita bayar dengan OVO Cash, itu kita dapat ekstra diskon 1% dari total amount pembayaran kita. Contoh ini saya kasih contoh aja, pembelian ini 66.700. Kita pakai pembayaran dengan OVO Cash. Klik pembayaran. Kita pakai OVO Cash semua. Dan timbul extra cashback 671 atau 1%.